Bismillahirrahmanirrahim. Skuy, kita gaskan jalan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca doa sebelum berkendara guys. Semoga selamat sampai tujuan. Kayak mereka connect intercom dah. Gak tau juga sih apa dengerin musik. Gua ada intercom, cuman rusak anjay gara-gara kebanting. Pas gua cek, gua bongkar IC-nya anjir. Gua kira baterainya gitu kan yang low. Ternyata IC-nya ada yang copot. Kayak sih gua bakalan beli baru lagi. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di sini di Weekend Motor Vlog ya cuy. Hari ini hari Minggu seperti biasa, hari weekend jadi San Morian ya guys. Seperti biasa hari Minggu bertiga lagi nih guys. Gak ada kawan-kawan yang lain aja, kawan-kawan yang lain. Ya gak apa-apa, bertiga juga enjoy ya kan, dinikmatin. Yang penting riding santuy. Ini gua pengen San Mori seperti biasa ke Sensi lagi guys, Senayan City ya kan, bareng si Arya sama si David Ganta ya kan. Aduh, pagi-pagi kalau bar-bar-bar rada ngeri aja ya, rame jalanan. Oh ya BTW, gimana kabar kalian guys? Apakah sehat selalu? Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya. Pokoknya thank you banget ya guys ya, buat kalian yang sudah selalu nonton, like, komen, dan subscribe. Semoga terhibur dengan konten-konten gabut gue ya guys ya. Anjay, asli satu batang cok, 49.2. Gue BBM masih pakai Pertalite ya guys ya. Yang penting sih bisa jalan-jalan aja. Ngeri. Kopsen gue udah begini masalahnya guys. Gue ngap pelan-pelan ngap aja wih. Sorry guys, lagi rada kembut, gue harus fokus sedikit. Paling depan. Kalau ada yang nanya, bang, dikasih Pertalite emang nggak kenapa-napa bang geseknya? Selama ini sih aman ya guys ya. Ya maksudnya gue udah lama banget pakai Pertalite, setahun atau dua tahun gitu. Semenjak yang naik itu BBM-nya, jadi ya udahlah gue pakai Pertalite terus guys. Ya selang-seling sih kalau lagi pengen pertama gitu, campur aja. Cuma lebih sering Pertalite ya. San Mori ke Sensi mulu, bosan gak guys? Ya gimana ya, soalnya emang paling rame San Mori di Jakarta, Sensi doang guys. Dan kalau mau jauh-jauh juga gimana ya, belum apal juga daerahnya di mana gitu kan. Ya udahlah, kita ke Sensi aja guys. Barang kawan-kawan ya kan. Bosan gak bosan, yang penting gas ke ya gimana ya, seminggu sekali juga San Mori itu guys, nggak tiap hari gitu, jadinya ya udah seru aja. Kalau nggak mau bosan ganti motor guys, maksudnya setiap minggu motornya tuh beda-beda. Misalkan minggu pertama pakai gesek, minggu kedua pakai gesek 1000. anjay. Ya kalau ada itu mah ya. Ya motor apapun yang penting bersyukur aja guys ya. Dulu gue juga pas belum punya motor si gesek makanya motor bebek guys. Cuman gue belum San Mori gini sih. Ngasih riding santuy. Sore ya gue dulu tuh pakai motor bebek. Punya gesek baru. San Mori touring. Ya pokoknya kemana-mana lah. Gue paling jauh pakai gesek tuh ke daerah Ciwidey ya guys ya, sama Geopark Ciletuh. Tapi paling jauh Ciwidey sih, soalnya kalau Geopark kan Sukabumi pengen ngerasain kan riding jauh gitu pakai gesek. Wih ternyata pegel guys. Cuma ya enak sih, seru. Ya namanya juga riding ya kan, dinikmatin guys bersama kawan-kawan. Kalau
riding jalan tuh wajib rame guys. Ya gak rame-rame banget lah, 5 orangan gitu. Kalau sendiri, amsyong. Ini padahal 17 Agustusnya udah lewat ya kan. Tapi ininya masih ada aja, pawai-pawai gini. Bukan pawai sih, mungkin lari pagi. Anjay, San Mori anaknya ikut guys. Cewek cok. Anjay, anjay. Rame gak ya? Bisa sih rame. Jetek 14 cok. Gile, gile. Dua-duanya enak sih. Ini gesek semua cok. Wih, medannya.
juga udah biasa guys ya. Cewek naik motor komplit baru mantep ya. Anjay, anjay. Jarang-jarang sih cewek pakai motor kopling cuy. Disini ada gak ya? Kayaknya belum ada ya, ada deng. Gue kira gak ada. Jadi guys, ada yang sepedaan, rame. Cewek tuh kayaknya gesek juga cuy. Jadi ini nggak apa-apa, cok.